Terlalu banyak.
Kakak Oveng. Oh, Blaz, kau sudah bangun rupanya. Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Tenanglah, Blaz, tidak perlu banyak bergerak, istirahat saja dulu. Tapi apa yang terjadi? Kenapa kau membawaku ke rumahmu? Bukannya kau membenciku ya? Tidak ada apa-apa. Aku tahu aku membencimu karena kejadian di sekolah itu. Tapi aku memandangmu sebagai adiknya Hali, dan Hali adalah sahabatku. Aku tidak mungkin tega membiarkan adiknya dilukai oleh siapapun. Sekarang, jelaskan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi, apa yang kau lakukan di stasiun kosong itu, dan kenapa mereka melukaimu, apa yang telah kau lakukan sehingga membuat mereka sangat marah dan benci kepadamu, Blaz. Mereka bahkan berusaha untuk menghabisimu, untung aku ada di sana. Aku memberitahu Hali kalau kau terluka dan menyuruhnya datang ke sini. Dia malah bilang kalau aku bicara omong kosong. Dia malah bilang kalau kau sudah tiada. Tolong jelaskan, Blaz. Aku sama sekali tidak mengerti. Ceritanya panjang sekali, Kak Peng. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak apa-apa, ceritakan saja. Aku akan mendengarkannya dengan sabar. Aku tidak tahu, Kak Peng. Lebih baik kau lihat saja berita di TV. Berita di TV? Apa hubungannya dengan berita di TV? Iya, karena ada hubungannya denganku. Baiklah, kalau begitu aku akan melihatnya. Selamat pagi pemirsa, hari ini kembali lagi bersama saya Riri Puspita di Gacha News Update. Hari ini saya akan memberitahukan tentang berita yang sangat update, yang sangat menggemparkan sekali pemirsa. Tentang 7 superhero elemental kita yang selama ini sudah sangat berjasa untuk bumi kita. Tapi sangat disayangkan sekali pemirsa, salah satu superhero elemental kita yang bernama Blaz telah berbelok kepada kejahatan. Dia telah membuat banyaknya kebakaran di kota hingga pewali kota pun turun tangan untuk menangkapnya. Sekilas info dari saya, sekian terima kasih. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di Gacha News Update selanjutnya. Hah? Apa yang sebenarnya terjadi, Blaz? Kenapa kau membuat banyaknya kebakaran di kota? Percuma saja kalaupun aku mengatakannya, kau tidak akan mempercayaiku juga, bukan? Ada seseorang yang menyamar menjadi aku dan membuat kebakaran di kota untuk memfitnahku. Aku benar-benar tidak melakukan kebakaran itu. Lagi pula apa untungnya aku berbuat seperti itu di kotaku sendiri? Dan aku berpura-pura sudah tiada di depan Hali dan saudara-saudaraku agar mereka tidak terlibat masalahku. Seperti yang sudah kujelaskan tadi kepadamu, aku benar-benar tidak mengerti kenapa bisa jadi seperti ini. Tunggu dulu. Ada apa, Kak Feng? Kenapa kau yang di TV itu tidak memiliki rambut putih? Setahuku semua saudaramu dan kau memilikinya. Lah, ente baru nyadar. Woi, bisa nggak serius? Ini kita lagi bikin drama sad ya. Terus, rencananya sekarang kau mau pergi kemana? Aku mau pindah ke kota lain saja. Iya, tapi ke kota mana? Ke kota mana saja, lagi pula tidak ada lagi yang menginginkan aku di sini. Sekarang aku sudah jadi buronan. Sekarang semua orang ingin menangkap dan menghabisiku. Aku bukan lagi pahlawan elemental. Pindah ke kota lain, memangnya kau kenal orang-orang yang ada di sana? Atau kau punya teman di sana? Punya keluarga di sana? Semua keluargamu ada di sini, Blaz. Percuma saja kalaupun kau pergi ke sana. Semua orang sudah tahu kalau kau itu seorang pahlawan elemental bersama saudara-saudaramu. Dan sekarang ada masalah seperti ini, seharusnya saudara-saudaramu ada di sampingmu untuk mendukungmu. Kau mau pergi kemana saja, tetap saja hasilnya akan sama. Kau hanya akan mendonorkan nyawa pergi ke kota manapun. Lantas aku harus bagaimana? Daripada kau pergi tanpa arah tujuan, lebih baik kau tinggal saja bersamaku. Sampai semuanya membaik. Benarkah? Tentu saja, lagi pula kan kau tahu sendiri aku tinggal sendiri. Kakakku juga jarang pulang. Kalau kau tinggal di sini, justru aku akan senang karena ada temannya. Wah, benarkah? Apa tidak merepotkanmu? Tentu saja tidak. Makanya buruan nikah biar ada temannya. Biar gak jomblo. Lu gue diemin malah ngelunjak ya. Tapi sekali lagi terima kasih ya, Kak Feng, sudah mengizinkan aku tinggal di sini. Kalau aku di sini, aku bisa dekat dengan saudara-saudaraku walaupun hanya melihat dari jauh. Aku tetap sangat bahagia kok. Iya, sama-sama, Blaz. Ternyata benar ya apa yang dikatakan Hali, kau memang sangat menyebalkan. Wah, parah ya, kalian sering gibahin gue di belakang. Lah, itu kan fakta dan kenyataan yang tersimpan. Tapi aku senang kau bersikap seperti ini. Rumahku jadi rame, biasanya sepi. Iya dong, ada paedahnya kan aku mengganggumu. Tapi benar kan tidak akan ada yang kesini? Tenang aja, gak usah khawatir, dijamin 100% gak bakalan ada yang kesini. Emangnya lu udah lupa ya di Boboiboy musim 1 sampai musim 2 pas kita masih bocil? Rumah gue terkenal angker. Orang-orang gibahin rumah gue, katanya ada hantunya. Kalau ada yang kesini mah buat ribut, kita kerjain aja pakai hantu-hantuan. I-
Iya juga sih, kerja bagus, wahai anak muda, memang terbaik. Aku tidak percaya ternyata kau pintar juga memasak ya. Iya dong, diajarin masak sama Hali Gempa. Memangnya kau sudah lupa ya di pertarungan memasak aku dan Kuali? Eh iya juga ya, perasaan yang bertarung memasak cuma mereka berempat dah. Ente cuma bebal, tiba-tiba ngeluarin api semua jadi kacau. Udah move on, jangan diingat-ingat lagi tentang yang itu, buruan makan. Abang Ais, astaga, ada apa itu? Kedengarannya dari laboratorium solar. Solar, apa yang terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Apa kau terluka? Wajahmu, lenganmu, kakimu, kau baik-baik saja, bukan? Sudahlah, Duli, tidak perlu mengkhawatirkan aku baik-baik saja. Iya, tapi bagaimana bisa seperti ini? Seharusnya kau lebih berhati-hati. Kau tidak pernah seceroboh ini. Tidak, aku hanya merindukan Blas Duri. Biasanya dia selalu menggangguku kalau aku sedang membuat ramuan. Dulu aku merasa gangguannya itu sungguh menyebalkan. Tapi sekarang aku merindukan gangguannya. Rumah kita sekarang jadi sepi ya tanpa dia, Duri. Aku sangat merindukannya. Iya, Solar, aku mengerti. Tapi kau tidak boleh berbuat seperti itu lagi, itu sungguh berbahaya. Aku iri denganmu, Duri. Kau pasti memiliki banyak kenangan yang indah ya bersama dia. Tidak seperti aku. Tapi itu salahku sendiri sih, setiap dia mengajakku bermain, aku selalu tidak mau. Sudahlah, tidak penting membahas sesuatu yang telah terjadi, tidak mungkin bisa diulang kembali. Aku mau tidur sajalah, siapa tahu dengan tidur aku bisa melupakan segalanya. Walaupun hanya sementara. Abang Halilintar, ada pasar malam yang datang ke kota kita. Aku ingin pergi ke sana. Aku ingin menaiki wahana yang ada di sana. Abang Halil temani aku ya. Maaf Duri, aku tidak bisa. Ajak Abang Topan saja ya, atau Abang Gempa. Kenapa tidak bisa? Setelah Abang Blas tidak ada, Abang Halil tidak pernah keluar lagi. Ini saatnya, ayolah Abang Halil, jangan di kamar terus. Tidak Duri, aku tidak mau. Lagi pula kan kakakmu tidak hanya aku saja. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Saat Abang Blas yang mengajaknya, kau tidak pernah berkata tidak. Kemarin-kemarin kau banyak menghabiskan waktu bersama dia. Kau tidak pernah melakukan hal seperti itu. Apakah kau hendak bersikap pilih kasih? Tidak Duri, bukan seperti itu. Aku hanya menemani Blas. Aku tidak pernah berniat untuk bersikap pilih kasih seperti itu. Tapi itu semua memang salahku. Aku tahu aku tidak pernah menghabiskan waktu lagi bersama kalian. Tapi bukankah waktu itu kau banyak menghabiskan waktu bersama Taupan? Apakah itu semua belum cukup? Ayolah Abang Hali, kumohon temani aku sekali saja. Aku mohon kali ini saja. Aku bilang tidak ya tidak, jangan keras kepala Duri. Aku ini sedang berduka dan bisa-bisanya kau mengajakku untuk bersenang-senang keluar. Apa kau sudah gila? Jelas telah tiada, kakakmu telah tiada. Apa kau tidak sedih sedikit pun? Sudahlah, kalau kau ingin pergi ke sana, pergi saja sendiri. Dan jangan menggangguku lagi. Abang Taufan. Iya, ada apa Duri? Mau bermain denganku tidak? Tidak Duri, kali ini aku tidak ingin bermain, ajak Gempa saja. Kenapa? Kenapa tidak mau? Bukankah kau sudah berjanji untuk main denganku untuk menggantikan Abang Blas? Diam Duri, sekarang aku sedang tidak ingin bermain-main. Dan jangan membahas tentang Blas lagi di depanku. Tapi kenapa dulu kau melarangku untuk bermain dengan dia? Kau menarikku tanpa alasan. Dan sekarang kau melarangku untuk tidak membahas tentang dia. Dan sekarang kau juga tidak mau bermain denganku. Kau sangat egois Abang Taufan. Kau hanya mementingkan dirimu dan kebahagiaanmu sendiri. Kau tidak pernah mengerti aku. Ini bukan yang pertama kalinya, kau sudah sangat sering mengaturku. Duri!
apa yang kau lakukan, Abang Topan? Lepaskan aku belum selesai bicara. Wah, aku mohon Dori, kali ini kau jangan menggangguku. Dan jangan membahas tentang Bas lagi, biarkan aku sendiri. Abang Gempa, aku lapar. Iya, makan sajalah Dori, aku sudah memasak kok. Temani aku kan tidak biasa makan sendiri. Tidak Dori, aku tidak lapar, kau saja ya. Ayolah Abang Gempa, temani aku makan. Kalau Abang malas tidak apa-apa, ini aku suapi. Tidak Dori, aku tidak lapar, kau makan saja, aku akan menemanimu di sini. Ayolah Abang Gempa, makan sedikit saja tidak apa-apa agar perutmu terisi. Semenjak Abang Bas tidak ada, kau sudah tidak makan, bagaimana jika kau? Aku bilang tidak mau ya tidak mau, kau tidak perlu memaksaku Dori, aku tidak suka dipaksa. Ada apa denganmu Dori? Kumohon sudah cukup, hentikan, jangan memaksaku lagi. Apakah kau tidak bisa makan sendiri? Aku mohon kali ini kau jangan manja, Dori. Aku sedang sangat sedih kehilangan Bas. Bagaimana bisa aku makan? Apakah kau tidak sedih sedikit pun kehilangan kakakmu? Sudah cukup, Abang Gempa. Kenapa kalian bertanya aku sedih atau tidak kehilangan dia? Jelas aku sangat sedih kehilangan dia, tapi aku tidak menunjukkannya. Dan lebih dari itu, aku yang paling banyak menghabiskan waktu dengan dia. Kalau aku sedih juga, lantas siapa yang akan menyemangati kalian? Kalian sedih terlalu berlebihan. Kalian pikir kalau kalian sedih seperti itu, Abang Bas akan senang? Aku mengajak kalian keluar untuk mencairkan suasana, untuk melupakan kesedihan. Tapi kalian malah memarahiku dan mengusirku. Apapun yang aku lakukan itu karena aku mengkhawatirkan kalian. Tapi jika kekhawatiranku itu sebuah pengganggu di mata kalian, aku minta maaf karena telah mengganggu. Dori, tunggu dulu, aku minta maaf. Mereka sudah tidak menyayangiku lagi. Mungkin kalau aku sudah pergi, baru mereka akan... Apa yang kau bicarakan, Dori? Kenapa kau bicara seperti itu? Kami semua sangat menyayangimu, Dori. Aku tahu aku sudah sedih terlalu berlebihan. Aku tidak bersikap dewasa seperti biasanya. Aku minta maaf, Dori. Kami selalu menganggapmu polos dan tidak mengerti apa-apa. Tapi lebih dari itu, kau memiliki sifat yang lebih dewasa daripada aku. Aku tahu aku sudah bersikap seperti kekanak-kanakan. Aku memang payah, aku memang bodoh. Aku bahkan tidak bisa melindungi adikku sendiri. Aku bukanlah seorang pemimpin. Aku juga bukan seorang kakak yang baik. Sudah cukup, Abang Gempa, jangan diteruskan lagi. Itu tidak benar, kau adalah kakak yang terbaik. Aku mewajarkanmu sedih karena kehilangan adikmu, aku mengerti, tapi aku tidak mewajarkan kau melupakan dirimu sendiri dan melupakan kesehatanmu sendiri. Aku tidak ingin kau sakit. Sudah jam 7, tumben Abang Gempa belum bangun. Biasanya jam 4 juga dia sudah bangun. Aku haus. Kenapa tiba-tiba kepalaku pusing? Tapi aku haus. Mau membangunkan Abang Gempa, tapi aku tidak tega, pasti dia lelah menjagaku seharian. Apalagi nanti aku pasti dibilang manja tidak bisa mengambil air minum sendiri. Sepertinya kemarin aku bersikap terlalu kasar kepada Dori. Aku membentak dan mengusirnya. Sepertinya aku harus minta maaf. Apa yang telah aku lakukan, aku sudah membuat Dori sedih. Padahal dia baik mengajakku keluar untuk melupakan kesedihan. Aku harus minta maaf. Kemarin aku melihat Dori datang ke kamarku. Sepertinya dia mau mengajakku bermain, tapi aku malah tidak mempedulikannya. Dia juga pasti sangat sedih kehilangan Bless. Dia mengajakku bermain untuk menghiburku agar tidak sedih lagi karena kehilangan Bless. Tapi aku malah tidak mempedulikannya.
Untuk menebus kesalahanku, hari ini aku ajak dia keluarlah untuk bermain. Pasti dia senang. Astaga, suara apa itu? Kenapa terdengar suara pecahan? Dan di mana duri? Apa jangan-jangan itu dia? Aku harus segera melihatnya. Hah? Ya ampun, duri! Duri! Astaga, ada apa itu? Kenapa gempa berteriak kepada duri? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu kepada duri? Aku harus segera melihatnya. Duri, kau kenapa? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Ada apa ini, gempa? Duri, kenapa? Duri, buka matamu, Duri. Ini kami, ayo bangun. Syukurlah, Duri, kau kenapa? Kenapa bisa pingsan di sini? Badanmu juga panas. Kenapa kau tidak memberitahu aku kalau kau sedang sakit? Bagaimana aku bisa memberitahu kalian? Kalian sibuk dengan diri kalian sendiri. Setiap aku bicara, kalian selalu menganggapku sebagai seorang pengganggu. Jadi lebih baik aku diam saja. Nanti pasti aku akan dimarahi lagi, dibilang pengganggu, dibilang manja karena aku tidak bisa mengurus diriku sendiri. Tidak, Duri, maafkan aku. Kau bukanlah seorang pengganggu. Aku minta maaf, Duri. Aku terlalu sedih karena kehilangan Bless. Aku jadi mengabaikanmu. Aku tahu kau mengajakku bermain untuk menghiburku, kan, agar aku tidak sedih lagi karena kehilangan Bless. Aku minta maaf, Duri. Iya, aku juga minta maaf ya, Duri, karena telah mengabaikanmu. Sudahlah, sekarang tidak penting untuk membahasnya. Yang terpenting sekarang adalah kesehatanmu, Duri. Iya, yang dikatakan Ais benar. Sudah, ayo kita ke kamarmu. Kami semua akan merawatmu agar kau cepat sembuh. Setelah kau sembuh, nanti kita main ya. Gempa, Ali di mana? Tadi kusuruh untuk membeli obatnya Duri karena sudah habis. Gempa, kenapa demamnya Duri tidak turun-turun? Ini sudah hari yang ketiga, tapi panasnya masih sama. Aku sangat khawatir, lebih baik kita bawa Duri ke rumah sakit saja. Iya, aku setuju dengan Solar. Iya, aku juga setuju tentang hal itu, tapi kita harus menunggu Hali pulang agar kita bisa membicarakannya bersama. Sudahlah, kita bicaranya di luar saja, biarkan Duri istirahat. Astaga, kenapa Hali membeli obat ke apotek? Siapa yang sakit? Bless, kau kenapa? Kau sedih karena melihat Hali barusan ya? Iya, Kak Feng, aku sangat khawatir. Kau lihat itu, dia membawa kantung belanjaan. Dan label di kantung belanjaan itu sepertinya dia dari apotek. Aku sangat khawatir, siapa yang sakit ya? Sudahlah, Bless, tidak perlu dipikirkan. Dia pasti hanya membeli untuk persediaan saja. Aku memang abang yang payah. Aku tidak bisa melindungi adikku sendiri. Dulu Bless, sekarang Duri. Aku memang abang yang payah. Sudahlah, Bless, tidak perlu dipikirkan. Ayo kita pulang. Halilintar, cepatlah menyingkir. Ada mobil yang menuju ke arah. Hei, Bless, tunggu dulu, jangan gegabah. Apa? Bertahanlah, Bless, sebentar lagi ambulan akan segera datang. Ini membuatku sangat pusing. Iya benar, tapi kenapa dia masih hidup ya? Apa aku tadi benar-benar hampir tertabrak ya? Tadi seperti ada yang mendorongku. Oh astaga, apa dia tertabrak karena menolongku ya? Aku harus segera melihatnya. Aduh, siapa ini lagi yang meneleponku? Sialan kau, Hali. Bless terluka parah karena menolongmu, tapi kau tidak melihatnya sedikit pun. Dia rela tertabrak demi menyelamatkan kakaknya, tapi kau malah mengabaikannya begitu saja. Lihat saja nanti kalau sampai Bless kenapa-kenapa, aku tidak akan mengampunimu. Thank you.
Ada apa, dokter? Luka yang ada di tubuh pasien menyebabkan dia mengeluarkan darah yang sangat banyak. Itu membuat dia kekurangan banyak sekali darah. Itu berarti dia membutuhkan transfusi darah. Jadi cepat ambil kantung darah di ruangan darah. Maaf, tapi tidak bisa, dokter. Kenapa tidak bisa? Kumohon kau jangan bercanda, cepat ambil. Dia membutuhkan transfusi darah secepatnya, kalau tidak nyawanya bisa terancam. Tadi aku sudah memeriksa golongan darahnya, dokter. Dan golongan darahnya terbilang sangat langka, hanya beberapa orang yang memilikinya, dokter. Apa? Oh, gawat, detak jantungnya semakin melemah. Aku harus segera memberitahu Feng, agar dia bisa cepat menghubungi semua saudaranya. Aduh, bagaimana keadaan Blastia? Semoga dia baik-baik saja. Ini semua gara-gara Hali. Kalau saja dia tidak ceroboh, Blast tidak akan jadi seperti ini. Ada apa, dokter? Kenapa kau berlari? Apa yang terjadi kepada Blast? Dia baik-baik saja kan? Tidak ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya, bukan? Disebabkan luka yang ada di tubuhnya, dia mengeluarkan darah yang sangat banyak. Jadi dia membutuhkan transfusi darah secepatnya, kalau tidak nyawanya tidak akan bisa diselamatkan. Tapi darahnya sangat langka, tidak ada orang yang memiliki darah seperti itu di rumah sakit ini. Jadi lebih baik kau beritahu Hali dan yang lainnya, siapa tahu di antara mereka ada yang memiliki darah yang sama seperti Bless. Baik, dokter. Sekalipun mereka tidak memilikinya, aku akan mencarinya di rumah sakit lain. Bagaimana keadaan Duri, dokter? Dia sudah tidak apa-apa, aku sudah memeriksanya, panasnya juga sudah turun. Kalian tidak perlu khawatir, dia pasti akan segera sembuh, aku sudah memberinya obat. Hei Taupan, kau ini kenapa? Duri sedang sakit, bisa-bisanya kau tertawa. Bagus. Bagus sekali. Dulu Bless, sekarang Duri. Selanjutnya siapa? Akankah aku? Hei, apa maksudmu bicara seperti itu? Jawab, selanjutnya siapa yang akan pergi? Aku tidak percaya kita sudah menjadi kakak yang gagal untuk melindungi adik kita. Tenanglah Taupan, Duri sudah tidak apa-apa. Kenapa kau bicara seperti itu? Kalau saja dulu kita tidak membiarkan Bless pergi, semua ini tidak akan terjadi. Maksud lu apa? Lu mau nyalahin gua? Maksud lu apa ngomong kayak gitu? Baguslah kalau lu ngaku. Gara-gara perlakuanmu yang kejam, dia jadi pergi. Aku berbuat seperti itu demi kebaikannya, agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kau bersikap terlalu kejam. Mana ada pengajaran yang seperti itu? Mau seburuk apapun apa yang dia lakukan, dia tetap adik kita. Dia adalah tanggung jawab kita. Tugas kita adalah melindunginya dan mengajarinya dengan cara yang baik, bukan seperti itu. Yang dikatakan Taupan benar, ini semua gara-gara sifat Hal yang kejam. Bless jadi pergi meninggalkan kita. Hei, kenapa kau tiba-tiba jadi membela Taupan? Mereka berdua itu sama saja. Kau juga sama kejamnya seperti mereka. Apa saya bedanya denganmu? Kau mengusir Bless juga jadi saat dia datang ke rumah sakit untuk menjengukmu, tapi kau malah mengusirnya. Lantas kau sendiri bagaimana? Kau mengembalikan hadiah yang dia berikan kepadamu, apakah itu pantas? Dia membuatnya sendiri dengan susah payah hingga tangannya luka-luka, tapi kau tidak mempedulikannya. Kekuatanmu itu memang es, tapi aku tidak percaya hatimu juga ternyata sedingin es. Diam, bicaralah yang sopan kepadaku, aku ini kakakmu juga. Jangan menunjuk-nunjuk dan berteriak-teriak seperti itu kepadaku, karena aku tidak tuli. Sejauh ini kau sudah sangat sering bersikap tidak sopan kepada kami. Sadarlah, kau itu anak paling kecil di keluarga ini. Jadi jangan bersikap seenaknya. Berani sekali kau memukulku. Kakakku yang lain saja tidak pernah memukulku. Kau kumarahi bukannya sadar diri ya, malah mendorongku. Kau yang duluan memukulku. Jangankan hanya mendorong, berkelahi saja aku tidak takut. Oh, jadi kau mau mengajakku berkelahi? Ya sudah, ayo kita berkelahi. Kalau bukan karena kau kakaknya Bless, aku tidak akan mau menemuimu. Hei Hali, ayo cepat keluar, aku ingin bicara denganmu. Aku tahu kau ada di dalam, cepatlah, aku tidak punya banyak waktu. Siapa sih itu? Hali, ayolah. Ada apa? Kenapa kau berteriak-teriak? Aku ini sedang banyak masalah, kumohon kau jangan menambah-nambah. Hei, kenapa kau memukulku? Jelaskan ada apa? Adek lu sekarat di rumah sakit, bisa-bisanya ya lu santai-santai di sini. Gak usah nunjuk-nunjuk gue kayak gitu. Apa maksud lu ngomong kayak gitu? Orang adek gue semuanya ada di sini kok. Bless, dia gak lu anggap sebagai adek lu. Dia rela ngorbanin nyawanya buat nyelamatin lu, geledek. Lu gak inget tadi lu hampir kecelakaan? Dan ada yang dorong lu kan? Itu yang dorong Bless. Kalau bukan karena dia, lu yang berakhir di rumah sakit. Tapi udah itu, lu ninggalin dia gitu aja, lu gak melihat dia sedikit pun. Gue gak percaya ada kakak yang kejam dan gak punya perasaan kayak lu. Tapi ya udahlah, gak apa-apa kalau lu gak mau ngakuin dia sebagai adek lu. Gue cuman mau minta tolong sama lu.
Les koma di rumah sakit dan dia membutuhkan transfusi darah secepatnya. Golongan darahnya sangat langka, tapi karena kalian adalah keluarganya, siapa tahu di antara kalian berenam ada yang memiliki darah yang sama seperti Bless. Bless masih hidup? Gak, lu pasti bohong kan? Gak mungkin Bless masih hidup, gue sendiri yang makamin dia. Lu pasti bohong kan? Lu gak percaya, lihat aja sendiri ke rumah sakit. Oke, gue lihat, awas aja kalau lu bohong. Gue gak bakalan ampunin lu. Aku tidak percaya apa benar ya Bless masih hidup. Tapi kemarin kan aku sendiri yang memakamkannya. Permisi suster. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Maaf, apa benar ya di sini ada pasien yang bernama Bless? Oh, pasien korban kecelakaan tadi sore ya? Iya ada, kamu tinggal lurus aja ya, terus belok kiri. Ruangannya nomor 5 ya. Iya, terima kasih suster. Hali, kau pasti kesini mau melihat Bless ya? Aku sendiri awalnya tidak percaya kalau dia masih hidup. Kemarin-kemarin dia dinyatakan sudah tiada. Tapi sekarang dia ada di sini. Jika kau ingin melihatnya, silahkan lihat. Ya, aku juga berpikir kalau dia sudah tiada. Aku berharap kau tidak berbohong karena aku sangat merindukannya. Say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, 'cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but you either pick yourself up, or you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it up, or do you need someone else? I don't need anyone, I'll do it all by myself. Put up my guard, I don't wanna get torn apart. I start to feel my heart race faster, it's pumping hard. And all I want is to be something, that's why I just keep on running. Can't stop what you don't see coming, yeah, and you know I'm coming. How can I trust you if you don't trust me? I do what I do, 'cause it is just me. And nothing is new, no, I'm not lucky. I work my ass off, so I'll be some. You either pick yourself up, or you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone else? I don't need anyone, I'll do it all by myself. We'll be right back.
kali ini sudah malam, kenapa kau belum tidur? Aku hanya sedang berpikir kapan Blas akan bangun. Ini sudah 1 minggu tapi dia belum bangun juga. Namanya juga koma, pasti lama bangunnya. Kau tidak boleh sedih, Hali, kau harus tetap senang. Setidaknya kan Blas masih hidup dan keadaannya juga sudah membaik. Nanti juga dia pasti akan bangun. Kita doakan saja ya yang terbaik. Bagus, dia sudah berbaring tidak berdaya. Inilah saatnya permainan dimulai. Ya, itu benar, ini saatnya untuk bermain. Baiklah, jadi apa yang harus saya lakukan? Aku ingin kau membuat kekacauan di kota dan menghabisi 6 saudaranya. Kita lihat apa dia akan bangun melihat saudaranya dilukai. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau perintahkan. Kalian kenapa? Kenapa tiba-tiba di sini terasa sangat dingin ya? Iya benar, ini dingin sekali. Iya ini benar-benar sangat dingin. Acih. Apa? Dingin? Tapi aku tidak melakukan apapun. Aku tahu kenapa kita merasa sangat dingin. Coba kalian lihat berita ini. Kembali lagi bersama kami di Gocha News Update. Hari ini saya akan memberitahukan tentang berita yang sangat mengejutkan sekali tentang turunnya salju di kota kita dengan sangat lebat. Seperti yang kita tahu, di negeri kita tidak pernah turun salju, tapi kali ini benar-benar sangat mengejutkan. Beberapa orang mungkin senang dengan fenomena salju ini. Tapi salju turun semakin lebat itu membuat suhu dingin semakin meningkat. Hampir seluruh wilayah di negeri kita tertutup oleh salju. Itu disebabkan oleh seorang iblis wanita yang bernama Ashella datang ke bumi kita untuk membuat kekacauan. Dihimbaukan kepada para pahlawan elemental untuk segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini. Apa? Turun salju di kota kita? Ya, aku rasa kalian harus ke sana untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi bagaimana dengan Blas? Kalian tidak perlu khawatir, kami akan menjaganya. Sudahlah, Hali, ayo kita pergi, itu memang sudah tugas kita. Blas, kami pergi dulu ya. Kami harus menyelesaikan masalah yang ada di kota. We'll be right back.
Sekarang aku sudah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Bersiap sedialah kalian untuk menerima kekalahan. Ledakan es. Oh tidak, kita harus membagi tugas. Ai Solar, Duri, kalian lindungi warga. Aku, Hali, dan Topan akan menyerangnya. Baik. Tanaman raksasa. Apa membeku? Oh tidak, serangannya masih ada. Ombak air. Wah. Aku ada di mana ini? Ya, ya ampun, Glass kok sudah sadar. Aku harus memberitahu ini kepada Dr. Ian. Syukurlah Glass kok sudah bangun. Aku pikir kau benar-benar sudah tiada. Aku sangat senang kau masih hidup, Glass. Karena kecelakaan itu kau koma, kau tidak sadarkan diri selama 1 minggu. Kami dan semua saudaramu sangat mengkhawatirkanmu, Glass. Apa? Aku sudah tidak sadar selama 1 minggu dan semua saudaraku tahu kalau aku masih hidup. Tapi kenapa di sini terasa dingin? Apa yang terjadi? Dan di mana semua saudaraku kalau benar mereka sudah tahu kalau aku masih hidup? Terjadi badai salju yang dahsyat di kota disebabkan oleh iblis yang memiliki kekuatan es yang bernama Ashela, dan semua saudaramu ada di sana untuk menyelesaikannya. Oh tidak, aku juga harus pergi ke sana untuk membantu mereka. Tidak, aku tidak setuju, Glass. Kau itu baru saja sadar, kau belum pulih sepenuhnya. Aku bahkan belum memeriksamu lagi. Sudahlah, Glass, percayakan saja semuanya kepada mereka. Aku yakin mereka pasti bisa menyelesaikannya, kau kembali istirahat saja. Tidak bisa, dokter, melindungi bumi adalah tanggung jawabku juga. Jadi aku harus pergi ke sana untuk membantu mereka. Glass, dengarkan kami. Glass, apa kau baik-baik saja? Seharusnya kau tidak perlu banyak bergerak, kau istirahat saja. Maafkan aku, dokter, aku tidak bisa. Saudaraku sedang berjuang di luar sana melawan penjahat. Aku tidak bisa diam di sini saja. Apa kalian sudah menyerah melawanku? Tidak, kami belum menyerah untuk melawanmu. Kejahatan tidak akan pernah menang, kami belum kalah. Halah, sok-sokan bilang seperti itu, tenaga saja sudah tidak punya. Es pembeku. Oh tidak, kaki kita membeku. Aku sudah tidak bisa bergerak. Tapi apapun yang terjadi, kita harus melindungi warga. Tapi ini sungguh membekukan tubuh. Ini bahkan sangat dingin. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita. Tenaga kita bahkan sudah habis, tapi dia tidak kalah-kalah. Semua pahlawan elemental kalian sudah menjadi beku. Selanjutnya bagaimana kalian akan melawanku? Aku pikir mereka begitu sangat kuat, ternyata selemah itu. Kini kalian menjadi beku. Ya, mungkin hanya di bagian luar saja, tapi lama-kelamaan organ tubuh kalian juga akan menjadi beku. Setelah itu detak jantung kalian akan berhenti dan disitulah kalian akan mati. Kalian bilang kejahatan tidak akan pernah menang. Tapi lihatlah diri kalian sekarang. Apakah sekarang aku bisa bilang kalau aku pemenangnya? Diam, kejahatan tidak akan pernah menang. Aku akan membuktikannya. Siapa lagi itu yang berbicara seperti itu?
semburan api. Bless, kau tidak perlu menyerangnya. Aku masih kuat untuk menyerangnya. Biar aku saja. Kau itu baru sadar, kau belum pulih sepenuhnya. Aku tidak ingin kau kenapa-kenapa. Kau tidak perlu khawatir, Hali. Aku baik-baik saja. Aku pasti bisa mengalahkannya. Aku tahu kau itu memang keras kepala. Aku tidak akan bisa melarangmu. Tapi kau harus berhati-hati melawannya. Kekuatan dia tidak hanya melukai tubuh, tapi bisa membekukan tubuh. Iya, Hali, terima kasih sudah memberitahu aku. Aku akan melawannya. Aku akan memberitahu dia kalau kejahatan tidak akan pernah menang. Tidak usah banyak bicara, omong kosong. Kesinilah kalau kau memang benar ingin melawanku. Tangan kirimu sudah membeku, apa kau masih sanggup melawanku? Diam, aku belum kalah. Aku masih punya tangan kanan untuk melawanmu. Sekarang kakimu juga membeku, apa kau masih mau melawanku? Sudahlah, menyerahlah, kau sudah tidak bisa apa-apa. Tidak, aku tidak akan menyerah, aku masih bisa melawanmu. Aku tidak akan menyerah di sini, aku akan tetap berusaha sampai kau kalah. Ayo majulah, tunjukkan semua kekuatanmu. Sudah cukup, aku muak dengan semua ini. Aku tidak percaya padahal kita sudah sangat jahat kepadanya. Iya, tapi dia tetap melindungi kita apapun yang terjadi. Hanya seperti itu saja kemampuanmu. Aku pikir dia sekuat itu, ternyata dia sama lemahnya seperti kalian berenam. Tidak, kita tidak bisa diam seperti ini saja. Kita harus melawannya lagi. Dan kita juga harus menyelamatkan Bless. Iya benar, kita harus bangun. Abang Bless sudah berusaha mati-matian melindungi kita semua. Iya, aku juga berpikir seperti itu, tapi tenaga kita sudah habis. Tenaga untuk berdiri saja kita sudah tidak punya. Aku tidak percaya kita selemah ini. Dasar bodoh, ayo cepat bangun, jangan tidur terus. Kau, kenapa tiba-tiba kau muncul? Aku sedang tidak membenci siapapun. Malahan aku sedang mencari cara untuk mengalahkan iblis itu. Ya, aku tahu. Aku kagum denganmu, meskipun tenagamu sudah habis, kau tetap berusaha untuk mengalahkannya. Kau tidak mempedulikan orang-orang yang sudah membencimu, kau tetap melindungi mereka meskipun mereka pernah melakukan hal kejahatan kepadamu. Itu membuat sisi kebencian di dalam diriku jadi hilang. Ya, meskipun hanya untuk sementara. Karena kebencian di dalam diriku sudah hilang, aku bersedia untuk membantumu. Aku tidak tahu dia begitu kuat, aku tidak yakin aku akan bisa mengalahkannya. Diam, jangan bicara omong kosong, aku tidak suka orang lemah. Aku tahu kau itu tidak pernah serius, kau selalu bermain-main. Ayolah, jangan bersikap lemah, ayo bangun, tunjukkan amarahmu. Tunjukkan amarahmu bagaimana dia melukai saudara-saudara kita dan semua warga. Amarah, melukai saudara-saudara kita. Ya, kau benar, seharusnya aku marah, sangat marah melihat mereka disakiti. Bagus. Ayo kita bergabung untuk mengalahkannya. Aku akan meminjam tubuhmu sebentar. Tapi kau. Bagus, mari kita bermain. Bagus, selanjutnya siapa yang akan melawanku?
Oh maaf, aku tidak akan memberikanmu waktu untuk beristirahat. Aku suka dengan mainan baruku. Sialan kau. Ais, ambil kembali kekuatanmu. Kemarin aku dituduh membakar seisi kota, bukan? Tapi kali ini aku akan benar-benar membakarnya untuk mencairkan esmu dan mengalahkanmu. Mataharinya sungguh menghangatkan ya. Les, kau kenapa? Kau tidak apa-apa kan? Maafkan kami ya, Bles. Kami sudah menjadi kakak yang jahat untukmu. Ya, maafkan aku ya, Bles. Aku sudah bersikap sangat kejam kepadamu. Seharusnya waktu itu aku tidak membiarkanmu pergi. Aku juga minta maaf, aku selalu bicara denganmu dengan nada yang kasar. Aku juga minta maaf ya, Bless, aku tidak menghargai hadiah yang kau berikan kepadaku. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkan kalian semua. Aku juga minta maaf ya, karena aku sudah berbohong, aku sudah berpura-pura kalau aku sudah. Tidak, jangan bicarakan hal itu lagi, aku tidak ingin mendengarnya. Kami sudah sangat menderita kehilanganmu, Bless, kami tidak ingin mendengarnya lagi. Baiklah, aku tidak akan membicarakannya lagi. Kalian tidak perlu sedih lagi karena aku sudah ada di sini. Bagaimana keadaan Bless, dokter? Dia baik-baik saja kan? Kalian tidak perlu khawatir, dia sudah tidak apa-apa. Tapi dia belum diperbolehkan untuk banyak bergerak dulu. Keadaannya belum pulih sepenuhnya, dia masih harus banyak istirahat. Baik, dokter, kami akan menjaganya. Syukurlah, Bless, akhirnya kau sadar juga. Iya, kami menunggumu sadar lama sekali setelah kecelakaan itu kau koma. Tapi sekarang kami sangat senang karena kau sudah sadar. Berapa lama aku koma? Kepalaku masih pusing, penglihatanku jadi agak kabur. Oh, kau koma selama 1 minggu. Ini lagi pada ngapain dah? Aku masih ingat setelah kau menyelamatkan kami waktu itu dari kejahatan iblis Asiela. Setelah itu kau pingsan dan koma lagi, dan baru sadar setelah 50 tahun kemudian. Aku dan Gempa saja sudah tua begini, Hali saja sudah punya cucu. Sembarangan kipas angin. Solar, Ais, dan Duri saja sudah jadi om-om. Iya benar, Abang Bless, komanya terlalu lama. Aku dan Solar sampai jadi om-om begini. Ya, walaupun jadi om-om tetap ganteng kok. Apa? Aku sudah tidak sadar selama 50 tahun. Bagaimana dengan tubuhku? Lenganku, kakiku, wajahku, apakah aku jadi kakek-kakek juga? Tapi aku masih...
Oh, jadi kalian semua mengerjaiku ya? Dasar saudara-saudara gak ada akhlak, orang lagi sakit malah dikerjain. Eh, yang gak ada akhlak tuh lu ya, bisa-bisanya lu pura-pura meninggoy. Kejahilan lu lebih gak ada akhlak, lebih keterlaluan. Lu kira lucu apa pura-pura meninggoy gara-gara lu gua jadi banjir air mata? Iya benar, kejahilan Abang Bles lebih keterlaluan. Sudah-sudah, kalian ini Bles sedang sakit malah dikerjai. Kalian kan tahu tadi kata dokter Bles tidak boleh banyak bergerak dulu, dia belum pulih sepenuhnya. Oh, mau main jahil menjahili satu sama lain. Kau pikir aku akan kalah di sini? Tentu saja tidak, aku akan membalasnya. Ya maaf, gue namanya juga bercanda. Oh, ya ampun, Bles, kau muntah darah. Apa? Muntah darah? Kalian ini bagaimana? Kan tadi dokter sudah bilang Bles tidak boleh banyak bergerak dulu. Kenapa kalian malah mengerjainya? Iya, maaf. Ya ampun, Bles, bagaimana kau bisa seperti ini? Kita harus cepat panggilkan dokter. Ya sudah, biar aku saja yang panggilkan dokter. Tidak perlu memanggil dokter. Kenapa tidak, Bles? Kami sangat khawatir. Tidak perlu. Lagi pula, aku hanya apa, Bles? Jelaskan yang benar. Bercanda bagaimana, Bles? Jelas-jelas kau muntah darah. Iya, kau benar, itu memang darah. Darah buah naga. Selamat, Anda kena prank. Enak tau, Bang, buah naga. Lah, kami kira betulan kau muntah darah. Masih aja lu ya. Udah pura-pura meninggoy, sekarang pura-pura muntah darah pula. Emang dasar lu ya, ada Bang? Emang kayak gitu. Gue hajar lu ya, gue gak peduli lu masih sakit. Sekali lagi lu pura-pura meninggoy, gue bunuh lu ya. Yaudah, sinilah ya, kalau lu emang bener mau bunuh gue. Ayo sini, mumpung gue lagi pasang badan nih. Buruan kalau mau bunuh gue. Gak usah manas-manasin gue, lu nanti dapet gak hidup lu ya. Sudah, berhenti bertengkar mulut, ini di rumah sakit. Kalau kalian semua tidak mau berhenti, aku hajar kalian semua dengan panci. Dia aja, Gem, yang dihajar pakai panci, dia udah sering banget kerjain kita. Eh, enak aja lu yang pura-pura duluan jadi kakek-kakek ngerjain gua. Orang lagi anteng-antengnya rebahan malah dikerjain. Sudah, aku tidak akan memandang siapapun, aku akan menghajar kalian semua. Mulai deh semuanya pada ribut. Gak yang besar, gak yang kecil, sama aja semuanya pada berantem, gini amat jadi abang. Harus banyak-banyak istighfar ini mah. Gak ada sepi, ada berantem terus. Hah, memang terbaik. Bagaimana, apa Ashella berhasil mengalahkan mereka berenam? Maaf yang mulia Ratu Apia, tapi Putri Ashella gagal mengalahkan mereka, justru malah dia yang terbunuh. Maaf yang mulia Ratu, kenapa Anda diam saja? Apa Anda tidak merasa marah prajurit kita berhasil dikalahkan? Tidak, sama sekali tidak. Kenapa tidak? Karena aku menyuruh dia untuk menyerang mereka, agar aku bisa mengetahui bahwa kekuatan apinya itu benar-benar hebat atau tidak. Apa, jadi Anda tidak sedih tentang tewasnya Putri Ashella? Tapi kenapa, bukankah yang asli dia adalah saudara Anda? Jangan bicara omong kosong, tidak ada yang namanya saudara atau cinta keluarga. Lagi pula aku menggunakan dia untuk menyerang mereka, agar aku tahu bagaimana taktik penyerangan mereka. Aku tahu Ashella itu bukan tandingan mereka. Jika kau bertanya kepadaku, aku menggunakan saudara untuk kepentingan pribadi, iya, itu benar. Kenapa kau berbuat seperti itu, kakak? Kenapa, apakah selanjutnya aku yang akan kau tumbalkan? Kalaupun harus, aku akan melakukannya. Aku akan melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang aku inginkan. Sekalipun harus mengorbankan keluarga, aku tidak peduli. Aku tidak percaya ada orang yang tidak memiliki perasaan sepertimu. Kau salah jika mengatakan tidak ada saudara atau cinta keluarga. Kami semua selalu menyayangimu. Justru kaulah yang memutus ikatan keluarga dari kami semua. Diam! Sejak kapan kau mulai berani melawanku dan bersikap lembek seperti itu? Dasar kau adik sialan. Sudahlah, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan berdebat denganmu. Masih ada yang harus aku lakukan untuk bisa mendapatkan kekuatan apinya, Bles. Halo, Bles, apa kabar? Kita bertemu lagi. Kau sedang apa kau di sini? Apa yang kau inginkan?
Apa kau ingin mengajakku berkelahi? Ya sudah, ayo kita berkelahi. Tidak, ayolah. Aku kesini datang dengan cara baik-baik untuk bicara denganmu. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Apa benar semua saudaramu itu sangat menyayangimu? Jelas, aku sama sekali tidak butuh pertanyaanmu. Jelas, semua saudaraku sangat menyayangiku dan akan selalu seperti itu. Baiklah, jika itu pendapatmu, kita lihat. Apakah hatimu masih aman setelah mendengar perkataan seperti ini dari saudara-saudaramu? Gempa, apa yang kau lakukan? Dasar kau adik tidak berguna. Kau selalu saja membuat masalah. Sekarang kau sakit dan kami harus menjagamu. Dan kami harus membuang-buang banyak waktu untuk merawatmu. Kau ini saat sakit maupun sehat, kau sama saja selalu saja menyusahkan orang. Jangan diam saja, cepat jawab kenapa kau selalu menyusahkan kami. Kenapa kau tidak henti-hentinya membuat masalah dan membuat kami susah? Aku heran, di antara semua adikku cuman kau yang selalu membuat masalah. Mungkin akan jauh lebih baik jika kau tidak pernah ada di dunia ini. Kenapa kau menangis? Bukannya mereka sangat menyayangimu. Baru dibilang seperti itu saja kau sudah sakit hati. Memangnya kau tahu itu perkataan benar dari hati atau cuman hanya marah saja? Aku tidak percaya hatimu selembek ini. Dasar kau beban. Sok kuat lu ngelawan iblis es waktu itu. Kalau lu kuat, kenapa lu masih sakit? Gara-gara lu sakit, gue jadi gak bisa kemana-mana. Gue harus terus jagain lu. Kalau gak bisa ngelawan penjahat, gak usah sok-sokan. Jadinya nyusahin kami semua, kan? Dasar adek beban. Dasar bodoh, bukannya waktu itu kau sudah pergi, kenapa kau kembali lagi? Kami sudah bahagia tanpamu, tapi bisa-bisanya kau kembali lagi. Dasar kau pembawa sial saja. Kenapa kau diam saja? Ayo jawab, apa yang membuatmu kembali? Tidak ada yang mengharapkanmu kembali. Mungkin lebih baik kau mati sekalian. Mungkin akan jauh lebih baik jika kau tidak pernah ada di dunia ini. Kau ini saat sakit maupun sehat, kau sama saja selalu saja menyusahkan orang. Mungkin lebih baik kau mati sekalian. Dasar kau pembawa sial saja. Ya ampun, ya, bagaimana bisa kau bisa darah? Aku akan segera memanggil dokter. Ya, cepatlah Topan. Bagaimana keadaan Blaze, dokter? Dia baik-baik saja, kan? Dia sakit apa, dokter? Kenapa bisa muntah darah? Aku sudah memeriksanya, tapi Blaze tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Mungkin Blaze muntah darah karena terlalu banyak pikiran, tekanan, dan sakit hati yang terlalu berlebihan. Mungkin itu yang membuat dia muntah darah. Mentalnya juga kurang cukup baik. Kalau seperti itu terus, keadaannya bisa semakin memburuk. Iya, dokter. Aku tahu Blaze memang sangat mudah tertekan. Tapi dia bisa sembuh, kan? Iya, mungkin Blaze mungkin bisa sembuh. Aku sebagai dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan Blaze. Iya, terima kasih, dokter. Baru saja Blaze bangun kemarin, bercanda, tertawa, mengobrol bersama kita, tapi sekarang dia harus memejamkan mata lagi. Syukurlah, Blaze, kau sudah bangun. Apa tubuhmu ada yang sakit, Blaze? Blaze, kenapa kau diam saja? Ada apa? Sedang apa kalian di sini? Apa kalian menungguku bangun dari tadi? Untuk apa? Bukankah aku ini hanya beban? Untuk apa kalian membuang-buang waktu? Menungguku bangun, bukankah kalian bilang lebih baik aku mati saja? Kapan kami bilang seperti itu, Blaze? Kami tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Alah, omong kosong. Sudah, pergi kalian semua dari sini. Aku tidak ingin melihat kalian. Ada apa ini, Blaze? Kenapa kau tiba-tiba bicara seperti itu? Diam kau, kau juga sama saja seperti mereka. Untuk apa kau datang menjengukku? Bukankah kau mendoakan kematianku? Tidak, kenapa kau bicara seperti itu? Apa kau hendak membalas perlakuanku waktu itu? Sudahlah, pergi saja kalian semua dari sini. Cukup, Abang Blaze, kenapa kau hendak mengusir kami? Kami tidak pernah bicara seperti itu kepadamu, Abang Blaze. Kami datang ke sini untuk menjengukmu karena kami sangat mengkhawatirkanmu, Abang Blaze. Duri, usir mereka dari sini. Aku tidak ingin melihat mereka.
Oh ya ampun, kalau seperti ini terus keadaannya Blaze bisa semakin memburuk. Ya sudah Blaze, kalau kau tidak ingin melihat kami di sini, kami akan pergi. Kau jangan sedih lagi ya, kami tidak ingin kau kenapa-kenapa. Tunggu dulu Duri, kau mau pergi kemana? Bukannya kau yang menyuruh kami untuk pergi? Aku memang menyuruh mereka semua untuk pergi, tapi aku tidak menyuruhmu pergi. Jadi kau ingin aku berbuat apa untukmu? Kenapa mau kamu seperti itu? Kau tidak senang bicara denganku? Tidak, Abang Blaze, justru aku sangat senang bicara denganmu. Apalagi kita sudah lama tidak bertemu. Oh, baguslah kalau begitu. Aku ingin berbicara dan bertanya kepadamu, Duri. Oh, tentu saja, aku siap untuk mendengarnya. Apa yang ingin kau tanyakan, Abang Blaze? Kenapa tadi kau membela mereka, Duri? Bukannya mereka sudah jahat juga kepadamu? Bukankah mereka selalu bilang kalau kau itu adalah pengganggu? Kenapa kau masih bersikap baik kepada mereka? Oh, jadi kau sudah tahu tentang itu, Abang Blaze? Iya, mereka memang bilang seperti itu, Abang Blaze. Itu karena mereka sangat sedih kehilanganmu, Abang Blaze. Apa? Benarkah? Iya, tentu saja. Abang Gempa saja tidak mau makan karena kehilanganmu. Aku memaksanya agar dia mau makan karena aku tidak ingin dia sakit. Dia marah karena aku memaksanya untuk makan. Jadinya dia bilang aku seorang pengganggu. Jadi, bagaimana menurutmu setelah kau mendengar semua itu? Sudahlah, Abang Blaze, maafkan saja mereka. Mereka juga sudah menyesali perbuatan jahat mereka kepadamu, Abang Blaze. Kalau sudah meminta maaf, tidak mungkin dong mereka membencimu. Iyalah, nanti kupikir-pikir lagi. Tapi kalian sudah sering menunda-nunda misi. Aku seperti mendengar suara Komandan Kokochi dari luar, ada apa ya? Ini sudah yang kesekian kalinya kalian sudah lama tidak menjalankan misi. Sampai kapan kalian akan seperti ini? Bukankah menjalankan misi menyelamatkan Paus Merah sudah menjadi tanggung jawab kalian? Iya, kami minta maaf Komandan Kokochi. Blaze sedang sakit, kami tidak bisa meninggalkan dia sendirian. Aku sudah tahu semua itu dari Peng. Kalian kan berenam, apakah tidak bisa berbagi tim? Bertiga atau berempat yang menjalankan misi? Sudah, pokoknya aku tidak mau tahu. Pokoknya minggu depan kalian akan menjalankan misi lagi. Bagaimana ini Hali, Komandan Kokochi marah karena kita sudah lama tidak menjalankan misi. Kepala sekolah juga menanyakan kita kenapa sudah lama tidak masuk sekolah. Sudah diam, aku tahu tentang semua itu. Tapi kalian kan tahu aku sangat mengkhawatirkan Blaze, aku tidak bisa meninggalkan dia sendirian. Apa aku ini memang benar hanya beban ya? Apa aku ini memang beban ya? Lihat itu, dia sedang sendirian. Ini waktunya kita untuk beraksi. Oh, baiklah. Hey, Blaze. Cuaca hari ini sangat bagus, ayo kita jalan-jalan keluar. Jangan berbaring terus, kau harus banyak bergerak agar kau cepat sembuh. Agar tidak menyusahkan kami lagi. Tidak, aku tidak mau, semua tubuhku masih sakit. Ayolah, kau jangan malas-malasan seperti itu. Udara dan pemandangan di luar akan membuatmu jauh lebih baik. Aku bilang tidak mau ya tidak mau, Topan, kau jangan memaksaku. Apa yang kau lakukan? Aku memaksa mengajakmu keluar. Ya ampun, Blaze, di mana? Kenapa dia tidak ada di sini? Apa jangan-jangan Blaze marah dengan kita setelah itu dia pergi dari rumah sakit? Kalian semua kenapa menangis? Apa yang terjadi? Kan Blaze sudah tidak apa-apa. Kami menangis bukan karena itu, tapi karena kami khawatir karena Abang Blaze tidak ada di sini. Oh, kalian tidak perlu khawatir. Tadi Topan yang membawa Blaze keluar. Udara di luar akan membuat keadaannya semakin membaik. Apa maksudmu, dokter? Jelas-jelas aku ada di sini. Dari tadi aku bersama mereka. Aku dari tadi tidak bersama Blaze. Topan yang mana yang kau maksud? Lah, terus tadi siapa dong yang membawa Blaze keluar?
Tapi dia tadi benar-benar sangat mirip denganmu, Taupan, dari pakaian dan lain-lain. Tidak mungkin dari tadi Taupan bersama kami. Oh, ini gawat, kita harus cepat melacak lokasi Blast di mana. Bagaimana menurutmu pemandangan dari atas ini? Sangat bagus, bukan? Apalagi jika kau jatuh ke bawah. Hentikan! Kurang ajar siapa kau, ha? Berani sekali kau menyamar menjadi aku dan hendak melukai adikku. Cepat lepaskan Blast, kalau tidak aku tidak akan mengampunimu. Oh, baiklah, akan aku lepaskan. Wah! Blast! Gerakan kilat! Blast, kau tidak apa-apa. Aku rasa kau kurang cepat, kakak tertua. Sialan, apa selama ini kau yang selalu membuat perselisihan di keluargaku, ha? Kalau iya, memangnya kenapa aku senang berbuat seperti itu? Kalau begitu, aku tidak akan mengampunimu atas apa yang telah kau lakukan. Sudah, habisi mereka semua. Tidak, jangan. Kenapa memangnya? Aku tidak peduli dengan mereka. Bukankah kau hanya mengincarku? Tidak ada urusannya dengan mereka. Kau hanya menginginkanku, bukan? Cepat sekarang katakan apa yang kau inginkan dariku. Aku akan memberikannya, tapi lepaskan mereka semua. Apa ini maksudnya? Kenapa kau memberikan ini kepadaku? Bunuh dirimu sendiri di depan semua saudaramu. Setelah itu berikan kekuatan apimu kepadaku. Baru aku akan melepaskan mereka semua. Apa? Tidak, Blast, jangan lakukan itu. Iya, Abang Blast, jangan. Cepat lari, jangan pedulikan kami. Bukankah kau marah kepada kami atas apa yang telah kami lakukan kepadamu? Kenapa kau masih di sini? Cepat pergi. Blast, jangan lakukan itu. Kalau kau nekat seperti itu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Maafkan aku, Hali. Mungkin ini memang jalan yang terbaik. Kehilangan satu nyawa itu lebih baik daripada kehilangan banyak nyawa. Tidak, jangan lakukan itu, Blast. Maafkan aku. Apa yang kalian katakan memang benar. Aku ini hanya seorang pembuat masalah. Kalian terkena masalah gara-gara aku. Mungkin akan jauh lebih baik jika aku tidak pernah ada di dunia ini. Maafkan aku ya, Hali, Taufan, Gempa, Ais, Solar, Duri, karena aku selalu mengganggu kalian. Aku hanya ingin menghabiskan waktu bersama saudara-saudaraku, tapi jika di mata kalian aku adalah seorang pembuat masalah, aku minta maaf. Tidak, Blast, kau bukanlah seorang pembuat masalah. Jangan tinggalkan kami, Blast, kami semua sangat menyayangimu. Kenapa aku tiba-tiba terlepas? Apa yang kau lakukan barusan? Apa kau sudah gila ingin membunuh dirimu sendiri? Apa yang kau lakukan, dasar sialan? Kenapa kau melepaskannya? Barusan itu dia hampir saja membunuh dirinya, tapi kau malah melepaskannya. Aku tidak bisa membiarkan dia mengorbankan nyawa dengan sia-sia. Karena aku tahu orang kejam sepertimu tidak memiliki perasaan apapun. Sekalipun dia memberikan nyawa dan kekuatannya untukmu, kau tetap akan membunuh semua saudaranya. Oh, jadi kau mulai berpihak kepada mereka. Dasar kau adik sialan, kalau begitu kau akan mati bersama mereka. Cakaran api. Apa yang kau lakukan, Blast? Apa kau sudah gila melindungiku? Bukankah aku sudah membuatmu dibenci oleh semua orang? Kenapa kau masih melindungiku? Blast! Blast, apa kau baik-baik saja? Lagi pula, untuk apa sih kau melindungiku? Iya benar, untuk apa sih kau melindunginya? Dia sudah membuatmu dibenci oleh semua orang. Tapi kalau bukan karenamu, aku dan semua saudaraku sudah tiada. Kau sendiri, kenapa kau melepaskan semua saudaraku? Bukankah dia adalah kakakmu? Kenapa kau membela kami? Karena sebenarnya aku iri denganmu, Blast. Kau memiliki kakak dan saudara yang sangat baik kepadamu, tidak seperti aku. Meskipun mereka marah, mereka membencimu dan mengusirmu, tapi ketika mereka tahu kalau kau terluka dan kau membutuhkan bantuan mereka, mereka semua segera datang. Mereka sudah melupakan kesalahanmu. Karena rasa sayang dan rasa khawatir mereka jauh lebih besar daripada rasa benci mereka kepadamu, Blast. Tidak seperti kakakku yang rela mengorbankan apa saja, termasuk adiknya, demi kepentingannya sendiri.
Walaupun kau sudah membuat aku dibenci dan dipitnah oleh banyak orang, tapi aku tahu sebenarnya kau orang baik. Aku tidak tahu kalau ceritamu sesedih itu. Aku minta maaf ya. Blas, kau kenapa? Oh astaga, punggungnya Blas berdarah. Kita harus cepat membawa dia ke ruang perawatan. Cepat Topan bawa Blas ke ruang perawatan. Kami semua akan menyerangnya. Kenapa kau terus menghindar seperti itu? Apa kau tidak punya nyali untuk menyerang? Tidak, aku hanya memberikan kalian kesempatan untuk menyerang karena aku tahu kalian bukanlah tandinganku. Itu serangannya sangat bagus. Apa? Dia sama sekali tidak terluka sedikit pun. Sudah puas menyerang, sekarang giliran aku yang menyerang. Jarum api. Wah! Bertahanlah, Bless. Bagaimana? Baru terkena satu serangan saja kalian sudah berbaring. Rasakan ini pula, cakaran api. Oh tidak, serangan itu lagi. Hei, apa yang kau lakukan? Bagus, kau terkena serangannya. Beberapa saat lagi tubuhmu akan hancur. Kalau terkena manusia, mungkin masih bisa diobati. Tapi kau kan iblis. Beberapa saat lagi tubuhmu akan menjadi debu. Lagi pula siapa suruh kau melindungi mereka? Apa? Menjadi debu? Kenapa kau mengorbankan nyawamu untuk kami? Padahal kami ini bukan siapa-siapamu. Tidak perlu mempedulikan aku, cepat serang dia. Ais, gunakan panah esmu untuk membekukan jantungnya. Kalau jantungnya beku, otomatis seluruh tubuhnya juga akan menjadi beku. Dan dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Kenapa kau memberitahu kami kelemahannya? Bukankah dia kakakmu? Bukankah dia keluargamu? Kenapa kau di pihak kami? Aku tahu dia kakakku. Dan sebagai saudara, kami memang pernah menghabiskan waktu bersama, tapi itu dulu. Dia sudah berubah sekarang, dia bukan kakakku yang dulu lagi. Sudahlah, cepat serang dia. Panah pembeku. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Elemental Potion. Tembakan Super Supra. Kenapa kalian sedih? Kalian tidak perlu sedih. Bagaimana tidak sedih? Kau rela mengorbankan nyawamu untuk kami semua. Justru aku senang melakukannya. Les bahkan tidak berpikir apapun saat dia mau melindungiku. Jadi mengapa aku harus berpikir dua kali untuk melindungi saudara-saudaranya? Sebelum aku pergi, aku ingin memberitahu kalian. Kalian jangan memarahi dan memfitnah Bless lagi ya. Walaupun ada kesalahan, kalian harus mencari tahu dulu kebenarannya. Bless itu orang yang baik, dia tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa alasan. Kalian semua beruntung memiliki saudara seperti dia. Hanya itu yang ingin aku sampaikan. Sampai jumpa. Aku harus pergi, sampaikan salamku kepada Bless. Tangisku berdoa.
Bye.